Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengetes power supply variabel. Nah, ini ya. Nah, ini. Komponennya memakai IC LM317 1 biji. Elko 470 mikro 50 volt 2 biji. Terus C 100N 2 biji. Sama 1R 5K6 1 biji. Nah, ini ya R-nya ya. Aku taruh di bawah R-nya. Sama potensio 100K 1. Langsung saya coba ya, ini pakai aki motor ini 12 volt. Nah, ini kabel biru plusnya, kabel hitam minnya, input, terus ini outputnya kabel biru plus, minnya yang hitam. Nah, dan untuk ngetesnya ini dinamo bekas ini. Sama lampu LED. Ya. Yang positif nah, biru, tapi di sini saya kasih warna beda ya. Nah, ini yang positif yang merah, yang negatif yang kuning. Langsung. Ya, saya ikatkan. Dan saya kasih tester ya. Ini skala di 50 volt DC. Nah, yang merah ke plusnya. Yang hitam ya ke minnya. Iya. Oke. Kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Ini inputnya yang dari AG kabel biru ke plusnya. Saya ikatkan juga yang main yang hitam main. Lalu kita coba putar ya potensionya. Ya, perhatikan jarum testernya ya naik. Nah, kalau saya putar naik ya. Lampunya LED-nya juga semakin terang. Iya. Mantap sekali. Bisa kita main-mainkan deh. Ya, pelan. Testernya ya naik ya. Nah, ini iya.
kalau potensio saya putar, tegangnya naik ya. Saya kurangi potensionya, turun, saya putar ke kanan, naik, bagi teman-teman yang mau merakit ini bisa difungsikan untuk mengatur kecepatan ya, kayak ini contohnya dinamo atau lampu. Lampu bisa juga. Nah ini skemanya ya, kelihatan ya, simple sekali, power supply variabel. Nah itu itu ya. Oke, mantap ya, komplit ya. Oke ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.